Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sukses untuk semua subscriber saya di channel Imran Fasti Official dan di webpotus.com, dan salam sukses juga untuk semua member Rifat Online di e-training.com ya. Sekarang saya akan sharing masih dalam hal akun AdSense yang terkena suspend. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai salah satu dampak dari akun yang terkena suspend, yaitu iklan tidak muncul. Silakan teman-teman bagi yang belum melihat video tersebut bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Dan silakan teman-teman simak karena di sana ada salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan di saat teman-teman terkena suspend selama 30 hari tersebut. Dan sekarang pada video kali ini kita masuk ke dampak yang kedua dari akun AdSense yang terkena suspend. Nah, dampak yang kedua adalah kalau misalkan akun kita terkena suspend, maka saldo di bulan tersebut menghilang, teman-teman. Contoh, misalkan akun teman-teman terkena suspend bulan Februari 2018. Dan pada bulan tersebut misalkan teman-teman sudah mendapatkan saldo atau sudah ada penghasilan sekitar 20 juta misalkan. Maka di saat teman-teman terkena suspend akunnya, di mana suspend tersebut selama 30 hari, kemudian di saat teman-teman melewati batas suspend tersebut, maka secara otomatis kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri di sini, saldo yang ada di bulan tersebut tidak masuk ke dalam balance, teman-teman. Ya, jadi penghasilan yang 20 juta tersebut tidak ada di dalam balance, namun masuk ke dalam invalid click. Itu yang saya alami pada akun saya ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata meskipun terkena suspend tapi saldonya masuk balance, ya itu berarti bagus untuk teman-teman ya. Tapi untuk saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendiri, ternyata saldo yang saya dapatkan di bulan tersebut tidak masuk ke dalam balance. Dan pas saya cek, ternyata saldonya malah masuk ke dalam nominal atau total invalid click-nya. Jadi ya teman-teman jangan heran kalau misalkan saldo teman-teman tidak masuk ke dalam balance ya, karena saya pun mengalaminya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih mempunyai pertanyaan apakah saldo kita bisa masuk ke dalam balance meskipun kita terkena suspend, jawabannya adalah tidak, teman-teman ya. Jadi saldonya dianggap invalid oleh Google seperti itu. Nah, mungkin untuk sharing saya kali ini cukup sekian, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah saldo yang kita dapatkan atau penghasilan yang kita dapatkan di dalam bulan tersebut tidak masuk balance atau dianggap invalid oleh Google. Namun meskipun demikian, yang terpenting adalah akun teman-teman masih digunakan atau bisa digunakan kembali setelah melewati batas suspend selama 30 hari tersebut. Masalah penghasilan nanti ya, saya akan teman-teman bisa mulai mengoptimasinya kembali atau bisa mulai berjuang kembali sehingga teman-teman bisa kembali mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini. Silakan bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham dengan apa yang saya jelaskan, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Dan ataupun kalau misalkan teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman seputar akun AdSense yang terkena suspend, silakan juga teman-teman bisa sharing di kolom komentar yang ada di dalam video atau di bawah video yang saya share kali ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info atau tidak ketinggalan notifikasi setiap saya mengupload video di channel saya, Imran Fasti Official, dan di webpotus.com. Baik, saya Imran, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.